Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau membagikan resep ke kalian cara membuat bolu hantaran pernikahan yang super simple sekali ya guys. Yuk ikutin terus videonya sampai selesai dan jangan lupa sebelumnya support channel aku biar makin berkembang dengan cara subscribe bagi yang belum subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Langkah pertama, panaskan terlebih dahulu ovennya, atau kali ini aku menggunakan panci serbaguna ya guys. Kemudian olesi loyang dengan margarin sampai merata. Lanjut taburi dengan sedikit tepung terigu. Pecahkan 6 butir telur. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, kemudian sejumput garam, 1 sendok makan SP atau ovalet. Tambahkan 180 gram gula pasir. Kemudian tambahkan pewarna makanan secukupnya aja, aku pakai warna kuning tua. Lalu tambahkan 3 tetes perasa frambos. Lanjut tambahkan 1 saset susu bubuk. Kemudian mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai putih kental berjejak. Setelah adonan putih kental berjejak seperti ini, kurangi kecepatan sampai speed paling rendah, kemudian masukkan sedikit demi sedikit tepung terigunya ya guys. Kemudian tuang 150 ml margarin yang sudah dicairkan. Aduk dengan menggunakan spatula sampai tidak ada endapan di bagian bawah sampai tercampur merata. Aduk pelan-pelan saja ya guys, biar adonan tidak turun. Lalu tuang adonan ke dalam loyang yang sudah diolesi margarin dan ditaburi dengan tepung terigu. Ini aku pakai loyang ukuran 26 cm ya guys. Lalu hentak-hentakkan sebelum dipanggang ya guys. Kemudian panggang ke dalam panggangan atau oven yang sudah panas selama kurang lebih 35 menit atau sampai mateng dengan menggunakan api cenderung kecil.
A few moments later. Jangan lupa tes tusuk, bila tidak ada yang menempel, tandanya bolu sudah matang ya guys. Lalu angkat dan lepaskan dari cetakan. Nah, bolunya udah jadi ya guys. Biarkan dingin, lalu kasih topping sesuai selera kalian. Biar makin cantik, mau aku kasih topping meses. Pertama, aku olesi dengan buttercream. Sebelum aku kasih meses, aku gambar bunga terlebih dahulu ya guys. Kemudian kasih meses sesuai selera. Isi bagian bunganya dengan warna meses yang berbeda biar tampilannya makin cantik ya guys. Nah, ini beberapa contoh bolu hantaran yang bisa kalian coba ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, and komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.